Okay guys, dan ya, welcome back to channel Creeper Stone. Dan pada kesempatan kali ini kita nggak main Minecraft dulu, tapi kita akan bermain yang namanya Brawl Star ya. Dan di sini saya akan menunjukkan tips guys ya, tips cara untuk naikin trofi biar cepat naik ya. Ini di sini ada 3 cara, oke? 3 cara untuk masing-masing tipe. Waduh, gimana ya? Oh, ada beberapa cara untuk 2 tipe hero, tahu kan? 2 tipe hero itu adalah hero andalan kalian, jagoan kalian yang kalian mungkin paling jago kalau pakai hero itu ya, kalau di Brawl Star. Dan yang hero kedua adalah hero-hero yang baru kalian coba. Dan itu adalah 2 tipe hero yang saya maksud ya. Dan di sini kita itu untuk naikin trofi itu paling bagus itu di showdown solo guys ya. Di showdown solo apapun jenisnya kita ya. Tapi kalau acaranya baru gitu jangan lupa untuk dicari tahu ini caranya gimana, itu ada tulisan-tulisannya, itu berlaga sendirian atau berdua di area showdown itu. Kalian baca guys. Oke, di sini kita tipe hero yang pertama adalah hero yang kita itu paling jago gitu pakai hero itu. Di sini itu saya pakai yang namanya paling jago di sini itu El Primo ya. Ini saya level 15 dan kita akan coba. Tapi di sini syaratnya itu kalian ya harus bermain cantik dan tidak ambil keputusan membuat kalian kalah gitu. Jadi kita langsung aja main. Saya akan memberitahu caranya. Oke, karena ini El Primo, kita ambil ini dulu. Oke, semua hero juga ambil sih. Hati-hati dengan semak-semak, jangan sampai kita langsung terkena jebakan Batman ya. Kita ada berdua. Hati-hati cuy, hati-hati. Tinggal sisa 7 jagoan. Ada bull di sana, kita tungguin. Di sini itu kelemahan El Primo, kita juga harus tahu kelemahan hero favorit kita ya. Kelemahan El Primo adalah shotgun ya. Jadi kalau kalian bertemu dengan bull atau kalian bertemu dengan pokoknya tipe-tipe shotgun gitu seperti Jenny atau apalah itu namanya. Pokoknya yang tipe-tipe shotgun gitu ya. Dan kalau jarak jauh sih bisa, masih bisa El Primo mengatasinya. Tapi kalau shotgun itu susah cuy, beneran. Beneran. Lah. Lah itu, waduh 3 shotgun cuy, gila. Oke boy, kita sembunyi aja dah dulu. Oke, ini empuk. Aduh. Kita peringkat 4 lumayan. Oke, untuk mengawali game. Oh, ini dia tipe jarak jauh. Oke, kita nggak perlu takut sih sebenarnya kalau tipe jarak jauh gini, kita bisa menghindar dengan mudah. Tapi kalau kalian harus tahu caranya menghindar juga. Jadi kalau kalian terbiasa ya mungkin kalian bisa menghindar dengan mudah ya. Dan itu bodoh banget. Oke, dan ada siapa itu cuy, itu yang bisa nembus-nembus itu kartunya. Aduh, kalau 2 tipe shotgun. Kita jangan sampai melakukan hal bodoh. Come on. Oke, hati-hati. Oke, menghindar itu penting, guys. Jadi, ya. Oh my god. Kenapa cuy kalian berdua, cuy? No. Man, oh tidak ada yang kena, gila. Waduh, ini apa emang kalau menghindar saya itu, waduh jago banget menghindar begitu ya. Waduh, saya bu. Oke, tidak kena. Oke. Waduh. No man, kok 3 orang sih? Gila. Aduh. Kita main aman aja dah. Kita main aman. Kita mau cari trofi di sini, main aman. Kalau cari trofi itu kita main aman aja kalau di sini. Enggak usah terlalu barbar. Karena ini masih 7 orang, cuy. Kalau kalah kita trofinya ngurang banyak banget. Aduh, itu bullnya lagi patroli lagi kan. Please lah. Puk. Wow.
Kesalahan sih, emang kesalahan ya. Walaupun bisa menghindar seperti itu, kesalahan cuy. Oke. For pain and for glory. Ini ada orang. Sebelah kanan itu ada orang satu kan. Kenapa sih aim Anda itu kok bagus sekali aim Anda? Beneran lo bagus lo aim Anda. Bukan? Bukan bagus banget emang. Aduh no. Kita harus menghindar. Kita menghindar player. Player yang suka menghindar itu kita. Diikutin lagi kan. Dasar tuh. Kena karmanya tuh. Yang penting itu trofi kita nambah ya guys ya. Kalau udah 6 ini plus 2 kayaknya. Enggak, itu hero baru ya. Kalau 6 ini kita masih dapat 0 kayaknya. Kalau kita peringkat ke 6. Tapi ya di bawah 5 lah minimal lah. Come on lah, itu ultinya lah. Kenapa? Kenapa lah? Kenapa lah kau ini? Oh. Ini nih empuk banget tuh kan, empuk kan. Kenapa ada notifikasi tuh mbak bikin nge-lag aja. Oh aim Anda itu lu diperbaiki cuy. Itu juga sniper kok begitu mainnya. Saya kritik nih kamu nih. Mau gak saya kritik? Sakit ini pasti. Sakit udah. Ayo gua dimana ayo. Ayo mau mati gak kamu? Kita jangan sampai kena hitnya ini, sakit ini. Jangan. Mati kamu, dadah. Nice game bro. Come on, itu menghindar itu perlu dipelajari emang. Udah gitu aja. Kocak gila.